72. Agus, belikan mama 2 telur sama garam ya di warung depan. Nih uangnya. Bu, tapi Agus masih ngerjain PR, Bu. Kan bisa nantian ngerjainnya, orang ke warung depan gak sampai 10 menit juga. Kenapa gak nyuruh Nova aja, Bu? Dia kan lagi main. Kamu tuh kalau disuruh jangan ngelempar sana sini dong. Ibu tuh udah nyuruh kamu ya kamu. Udah cepetan beli sekarang, jangan banyak omong kamu. Iya, Bu. Bu, yuk beli telur 2 sama garam ya, Bu. Telurnya cuma sisa 1, Dek. Enggak apa-apa ya, Dek? Ya udah deh, Bu. Berapa totalnya, Bu? Garam 2.000, telur 3.000, totalnya 5.000 ya, Dek. Ini, Bu, 5.000, Bu. Pas ya, Bu. Makasih, Bu. Hati-hati, Dek. Bu, lapar, Bu. Sabar, Nova. Kakakmu masih beliin telur sama garamnya di warung depan. Ini selama banget sih, Kakak. Ntar lagi datang kok. Tunggu ya. Itu dia kakakmu datang. Bu, ini telurnya cuma dapat 1 aja, Bu. Loh, kok cuma 1? Tadi kan Ibu nyuruhnya 2. Di warung depan cuma sisa 1 telur aja, Bu. Makanya aku cuma beliin 1 telur, Bu. Kamu itu inisiatif dong. Beli di warung lagi 1 kan bisa. Gimana sih, goblok banget. Tapi kan warung yang lagi 1 itu jauh sekali, Bu. Agus kan harus nyelesain PR. Banyak alasan sekali kamu. Karena kamu beli 1 telur, berarti ini telurnya cuma buat Nova. Kamu gak dapat telur. Iya, Bu. Bu, udah lapar banget, Bu. Iya, Nova. Ini Ibu masak sekarang ya. Agus. Iya, Bu. Cepat makan, makanannya udah siap. Iya, Bu. Ini buat Nova. Makasih, Bu. Terus ini buat Agus. Makasih, Bu. Kasih adekmu duluan. Adekmu udah lapar banget dari tadi. Iya, Bu. Nova, banyak sekali sih kamu ngambil makanan. Kakak kan kurang kalau makannya cuma segini. Agus, jadi kakak kok pelit banget? Kalau ada yang pengen ya udah kasih. Tapi kan Agus juga lapar, Bu. Agus, makan aja yang ada. Astaga, udah untung ibu masakin ya. Asal kamu tahu ya, banyak di luar sana yang nggak bisa makan gara-gara nggak dimasakin ibunya, tahu? Udah cepetan makan. Iya, Bu. Bu, tadi kakak mau makan Nova telur goreng. Oh iya, lupa. Tunggu sebentar ya, ibu ambilin sekarang. Nih, Nova telurnya dimakan ya. Makasih, Bu. Bapak pulang. Bapak udah pulang? Tumben sampai sore kayak gini. Iya, tadi ada lembur di kantor. Pak, hari ini Agus dapat ulangan matematika 100 loh, Pak. Terus di kelas Agus yang paling tinggi. Aduh, Agus, nantiin aja ceritanya ya. Bapak capek abis kerja. Iya, Pak. Nova, kakinya kenapa berdarah? Tadi jatuh, Pak, di sekolah. Kesandung batu katanya tadi, Pak. Hah? Kok bisa? Gimana ceritanya? Ceritain dong. Tadi Nova kan pas mau istirahat di sekolah tuh kan mau ke kantin, Pak. Terus pas turun tangga, Nova nggak ngeliat kalau sebenarnya ada batu di depan kaki Nova. Kenapa sih ibu bapak lebih perhatiin Nova? Aku kan anak mereka juga. Kenapa sih aku selalu dibeda-bedain? Aku capek hidup kayak gini. Kalau aku tahu ternyata kehidupanku seperti ini, harusnya bapak ibu nggak usah melahirin aku. Kak, kenapa? Kakak nangis ya? Enggak kok, kakak nggak nangis. Kakak nangis. Aku kasih tahu ibu bapak. Nova, Nova, Pak, Bu. Jangan lari-lari, Nova. Kenapa, Nova? Pak, Bu, tahu nggak? Tadi Kak Agus nangis tahu di balkon. Nova! Agus? Kenapa lagi kamu nangis? Enggak kenapa-napa kok, Pak, Bu. Bapak capek sekali loh habis kantor nih. Udah cepetan cerita, Bapak mau istirahat nih. Cepetan cerita, Kak. Agus ngerasa Bapak Ibu pilih kasih.
Dikasih gimana? Ibu tuh udah baik terus ya sama kamu, Agus. Kurang baik apa lagi sih ibu sama bapak? Tapi Agus ngerasa bapak sama ibu lebih merhatiin Nova daripada Agus. Ibu cuma ngasih telur ke Nova. Bapak cuma dengerin ceritanya Nova. Agus ngerasa bapak sama ibu lebih mendahulukan Nova daripada Agus. Kerasin, kerasin lagi ngomongnya. Udah berani kamu sama orang tua ya? Durhaka kamu jadi anak. Nyesel ibu lahirin kamu. Tuh, tuh, tuh. Langsung pergi kan tuh anak. Emang gak pernah mau dengerin orang tuanya. Kamu aja udah ngurusin Agus. Aku lagi capek nih, pengen istirahat. Udah, diemin aja. Nanti juga bakal keluar sendiri kok. Ada-ada aja sih anak itu. Padahal Agus cuma mencurahkan isi hati Agus. Kenapa sih ibu sama bapak gak pernah mau dengerin Agus? Salah Agus apa sih sebenarnya? Agus sudah capek banget. Agus sudah gak kuat. Kak, apa? Kamu ngapain sih kesini? Kakak tuh udah capek tau sama kamu. Semenjak kamu lahir, kehidupan kakak jadi berantakan. Kakak gak mau ngeliat kamu lagi. Pergi kamu. Kak, tapi kak, pergi. Ini kenapa lagi ribut-ribut? Nova! Nova bu, ada apa? Pak, Nova, Pak, Nova! Ya ampun Nova! Agus, kenapa adekmu bisa kayak gini? Dasar anak dajal! Pak, ayo kita ke rumah sakit sekarang! Ayo bu! Ibu dan bapak mohon tunggu di luar dulu ya. Kami akan segera melakukan pemeriksaan kepada pasien Nova. Nova! Nova, kamu apa kan Nova? Hah? Agus gak sengaja ngedorong Nova pak. Gak usah bohong, kamu sengaja kan? Ibu tidak habis pikir dengan kamu Gus. Bisa-bisanya kamu mencelakai adikmu seperti itu. Tapi bu, Agus benar-benar gak sengaja. Gak usah bohong ya kamu. Sekarang kamu pergi dari sini karena bapak ibu gak mau ngeliat kamu lagi. Tapi pak, pergi. Nova. Bu, ibu yang sabar ya bu. Nova pasti baik-baik saja kok. Dok, bagaimana keadaan anak saya dok? Anak bapak baik-baik saja kok. Hanya mengalami luka lecet sedikit pada bagian kepalanya. Dok, apa saya sudah boleh bertemu dengan anak saya? Boleh kok boleh, silahkan. Ayo bu masuk. Nova, anakku. Nak, kamu gak apa-apa, nak? Nova gak apa-apa kok, pak, bu. Kak Agus mana? Anak itu sudah bapak usir. Bapak gak terima kalau anak kesayangan bapak didorong sama Agus. Kamu tidak usah menanyakan keadaan Agus lagi. Dia itu sangat membenci kamu. Pak, bu, Kak Agus itu sebenarnya gak salah. Yang salah itu kemarin Nova. Nova sebenarnya bukan didorong sama Kak Agus, tapi Nova kepleset. Tapi Agus bilang dia ngedorong kamu. Kak Agus bukan mau ngedorong aku, Pak, tapi Kak Agus mau nyelamatin aku yang kepleset. Pak, terus gimana ini? Kita harus cari Agus sekarang. Tuhan, Agus sudah gak kuat hidup kayak gini. Kenapa sih dunia gak adil sekali sama Agus? Agus capek dipilih kasihin sama bapak ibu. Agus sudah gak punya tempat lagi buat pulang. Agus mau mati aja. Agus sudah gak tahan lagi. Agus! 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 Bu, kira-kira Agus kemana ya? Aku juga gak tahu, pak. Pasti dia sudah putus asa dan sedih banget. Kita sudah jadi orang tua yang jahat untuk dia. Bu, kita harus cari Agus sampai ketemu. Ayo, bu. Bapak, ibu, Nova, Agus akan pergi sekarang. Kalian tidak perlu lagi repot mengurus aku. Karena aku akan pergi ke surga. Agus! Nak, jangan nak! Bapak! Ibu! Nak,
Maafkan Bapak dan Ibu, Nak. Bapak sudah kasar sama kamu. Tadi Nova sudah cerita semuanya. Ternyata kami salah besar. Kami sudah berpikiran buruk tentang kamu. Memang Nova bilang apa, Pak, Bu? Dia bilang kamu tidak mendorong Nova. Tapi kamu mau menyelamatkan Nova yang kepleset. Maafkan Bapak Ibu, Nak. Bapak Ibu sudah kasar sama kamu. Agus, ayo sini, Nak. Kita kembali ke rumah, ya. Nova, kenapa, Kak? Kenapa kamu bohong sama ibu bapak kalau kamu kepleset? Kan Nova emang kepleset, Kak. Kamu udah jelas-jelas ngeliat kan kalau sebenarnya aku yang ngedorong kamu? Iya, Kak. Nova tahu kalau sebenarnya kakak yang dorong Nova. Tapi Nova gak mau kakak sama ibu bapak jadi berantem gara-gara hal tersebut. Nova gak mau kakak jadi gak rukun lagi sama bapak ibu. Tapi kenapa kamu berbohong demi kakak? Kalau kamu gak bohong kan kamu bisa terus jadi anak spesialnya bapak ibu. Karena Nova gak mau kita jadi berantem gara-gara hal itu, Kak. Maafin bapak ibu juga kalau mereka emang pilih kasih. Mereka juga baru pertama kali jadi orang tua, Kak. Pasti mereka bakal sering melakukan kesalahan. Nova juga mau minta maaf, Kak, kalau Nova bikin hidup kakak jadi berantakan. Tapi Nova yakin, habis ini kita pasti bakal rukun lagi. Harusnya kamu aja yang jadi kakak. Ternyata kamu yang lebih dewasa daripada aku. Ih, kok kakak nangis? Aku laporin bapak ibu ya. Dasar anak itu. Sini kamu.